What's up guys, selamat petang. So hari ni aku dengan beliau turun lagi. Tak tahulah, tengok keadaan angin di dia tidak berapa cerah. Dia mendung-mendung sikit. Tapi apapun kita try. Sebelum tu aku ingin mohon maaf kepada kamu sebab last week aku tiada update sebarang apa-apa video. Aku agak sibuk. Sebenarnya dalam last week tu aku ada pergi laut jugalah untuk cari extract kan, tapi memang tidak hasil. Mungkin masa tu air tidak berapa bagus. Ada pun seekor dua macam tu, tapi aku tidak upload. Dan aku pun dalam kebelakangan ni aku agak sibuk dengan kehidupan sehari-hari aku dengan kerja. So kali ni aku akan turun lagi dengan beliau dan doakan kita dapat berjumpa dengan monster apa-apalah jenis. Janji ada strike yang meriah kan. So sekarang pun dalam jam 6 sudah. Macam biasalah, kita akan cari sotong dulu, then baru kita akan mancing. Tengok macam mana keadaan cuaca sekarang, macam mendung. So nanti kita sambung lagi. Right, so peace out. Ciao. Tengoklah guys, ramai betul lah. Oh, cari sotong malam ni di pelabuhan. Ni aku punya family, Cik Maidin, pakcik aku, aku punya adik dan kira aku punya cousin lah. So memang ramai, tapi malam ni dia sunyi. Mungkin tengah malam baru dia keluar. Tapi what's up guys, so sekarang kami sudah selesai cari sotong dan malam ni dia punya sotong tidak seberapa keluar. Sekarang pun masih awal sebenarnya, dalam jam 9 lebih macam tu. Tapi sotong sudah memang tidak keluar sekarang sebab air dia terlalu jernih untuk masa ni. Jadi untuk dapatkan sotong dengan kuantiti yang banyak tu memang payah sikit lah. Jadi aku dan beliau decide kami terus pergi rehat lah di Pulau Baik. Tapi sebelum tu kita tengok hasil sotong kita lah macam biasa. Ada beberapa ekor juga lah kami dapat untuk malam ni. Dan untuk kita gunakan untuk subuh esok.
Mungkin cukup lah. Ada dalam belas ekor lah, tidak sampai 20. Tapi rasanya boleh. So harap-harap subuh nanti kita akan dapat hasil yang lumayan lah kan. Doa-doa sihat lah. So jom kita tengok hasil sotong kita untuk subuh nanti. Oh ya, dan lagi satu, malam ni sebenarnya dekat ambil sotong ni betul-betul ramai. Macam pesta mencari sotong sudah. Tapi semua sunyi. Semua sunyi, memang sotong malam ni memang kurang keluar lah. Apapun, jom kita tengok. Alright guys, so jom kita tengok hasil sotong kita pada malam ni. So ini adalah hasil sotong kita untuk kita jadikan umpan nanti subuh. Jadi kuantiti dia tidak berapa banyak, tidak beberapa besar juga. Dia size dia okey, sederhana. Ada yang beberapa ekor macam besar sikit lah, yang macam ni. Mungkin dalam kuantiti, mungkin dalam belas, ada 13, mungkin lebih kurang macam tu. Tapi rasanya memadai, rasanya cukup untuk kita buat umpan subuh nanti. So sekarang kami akan gerak ke Pulau Baik dan kami lihat dulu lah. Nanti kita sambung subuh nanti. Alright, so peace out, ciao. So okay guys, sebelum kami gerak ke pulau dan rehat di sana, so aku mau kamu komen, tolong aku, kamu komen di ruangan komen di bawah. Kamu jumpa dia aku punya video-video ni, dan kamu menonton daripada bahagian mana, di Malaysia ke, Singapura, Brunei. Sebab ada beberapa subscriber aku datang daripada Singapura, Brunei, Indonesia juga ada. Ada beberapa orang. So aku harap kamu komen, kamu menonton daripada bahagian mana. Mungkin dalam minggu depan kami akan stop untuk mancing. Mungkin dalam seminggu dua macam tu. Tapi kami akan sambung juga konten memancing. Tapi mungkin dalam minggu depan kami akan membuka. Sekarang ni kami ada buat plot baru dengan beliau. So harap-harap kita dapat hasil belanak. Sebab target kami membuka tu adalah ikan belanak. Sekarang ni kami akan mungkin kami akan buat konten membuka di tepi-tepi pantai dulu. Mungkin kami akan buat juga bukan hanyut untuk kita cari bawal, bawal hitam, bawal putih macam, lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk minggu depan mungkin aku akan post konten memukat juga. So ada beberapa subscriber yang mau tengok konten-konten memukat juga. Kalau konten mukbang mungkin belum lagi untuk masa, untuk buat masa sekarang. Tapi aku akan usahakan untuk buat apapun. Sekarang ini kami mau gerak sudah, sudah terlalu baik untuk lihat. So nanti kita sambung subuh. Alright, so peace out, ciao. Alright guys, selamat pagi. Kami baru berlabuh. Sekarang dalam jam 5 lebih sudah. Hari ini subuh ni kita lewat sikit berlabuh. So jumlah mancing, harap-harap kita dapat monster lah pagi ni kan. So jom mancing. We'll be right back.
What's up guys, selamat pagi. Kami baru selesai mancing dan kali ini kami punya hasil memang tidak seberapa saja. Ada 4 ekor saja. Apapun Alhamdulillah untuk hasil kita hari ini. So jom kita tengok hasil. Tidak seberapa lah tapi ada juga. So jom kita tengok hasil kita hari ini. Jom. Alright guys, so inilah hasil kita. Di sini ada 3 ekor, di sebelah tu ada 1 ekor lagi. Hari ini kami 2 bot mancing. Ini aku punya family. Family aku di sini nih. Kami mancing sama-sama. Kami hari ini banyak spot kami pergi tapi tidak menjadilah. Mungkin belum rezeki lagi kan jumpa monster, tapi okeylah, ada juga kita punya hasil. So, alright guys. Sampai sini siap video kita untuk kali ini. So, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Syafiq Mirza. Assalamualaikum. Peace out. Ciao. Waduhlah. Ini legend, Dan guru. Bukan apa, terus orang dulu. Ini otai masih belum bisa. Itu saja guys, berdukang. Alright guys. What?